Francis, di tutorial Photoshop dasar kali ini kita akan membuat ini ya, mencoba membuang background dari foto pohon seperti ini. Nah, trik ini sangat cocok dengan kondisi gambar yang seperti kurang lebih seperti ini ya. Kira-kira ada pohon, kemudian di latar belakangnya ada langit ya. Jadi pohon itu berhadapan langsung dengan langit face to face seperti ini ya. Oke ya, seperti apa caranya? Sangat mudah membuatnya, bahkan di Photoshop CS3 pun bisa dicoba ya. Oke, yuk kita langsung coba caranya seperti apa. Yuk. Nah, langkah pertamanya ini foto background ini kita duplikasi, tekan Ctrl J sekali. Nah, ini background copy ini tidak akan digunakan, dia hanya kita akan pergunakan untuk pancingan saja ya. Oke ya, kemudian jika sudah klik pada channel. Oke, channel, sip. Nah, kalau Anda tidak bisa menemukan channel di Photoshop Anda, coba klik Windows. Oke, kemudian pilih channel. Nah, dia akan muncul nanti secara otomatis. Nah, ini kan ada RGB, red, green, dan blue ya. Nah, ini kita pilih warna yang paling kontrasnya paling kuat. Nih, biasanya ada di blue nih. Di blue kita pilih saja yang blue. Nah, kita klik di blue sekali. Jadi hanya di blue saja seperti ini, dan foto Anda berubah menjadi warna hitam putih seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian ini untuk memperkuat backgroundnya biar mudah dihapus, ini kita tambahkan dua pengaturan lagi. Kita klik image. Oke. Adjustment, oke ya. Kemudian pilih brightness dan kontras yang pertama, oke ya. Sip, nah, oke. Nah, jadi buat foto Anda seperti mirip-mirip itu ya, siluet, nah, siluet kartun seperti itu ya. Nah, oke ya. Nah, jika sudah klik OK. Nah, ya, kemudian yang keduanya lagi klik image, pilih adjustment. Nah, kali ini pilih level. Nah, perkuat lagi nih siluetnya hingga jadi, nah, seperti itu ya. Jadi benar-benar siluet. Nah, nanti ini pengaturan ini, dua pengaturan ini disesuaikan dengan foto Anda ya. Pokoknya intinya buat foto Anda menjadi siluet hitam dan putih seperti ini ya. Kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah, nah, kita hanya menggunakan satu tombol di sini ya, itu nih di bawah palette layer. Nah, yang titik-titik lingkaran ini ya. Nah, ini dia. Kita klik sekali. Nah, sampai muncul itu ya, titik-titik seleksi di pohon itu ya. Oke, jika sudah, ini semuanya diaktifkan lagi nih. Klik pada indikat channel visibility pada layer RGB-nya. Nah, sampai dia warnanya muncul lagi ya, menjadi berwarna kembali. Kemudian balik ke layer. Oke, ini indikat layer visibility nya dihilangkan pada layer background copy. Oke, kemudian sorot layer background. Oke, kemudian balikkan nih, klik select, pilih inverse. Oke ya. Nah, jika sudah di layer background nya ini, tekan Ctrl J sekali. Nah, ini coba kita lihat. Nih, hilangkan sementara. Sub. Sudah hilang ya, tapi memang tidak sempurna. Nah, cara menyempurnanya kan, ini kita buat di atas layer background yang paling bawah, buat layer baru, klik edit fill. Nah, kemudian isi dengan warna hitam ya, black, hitam atau black. Oke, nah ini yang tidak berhasil diseleksi ya. Nah, ini cara mengatasinya gampang saja. Di layer satunya ini kita sorot lagi. Oke, kemudian dengan eraser tool dihapus itu. Nah, bagian-bagian yang belum terhapus itu ya, gunakan opacity yang sedang saja, sekitar 30% ya kurang lebih. Oke, kemudian mulai menghapus tuh bagian-bagian yang tidak sempurna itu. Oke ya,
Ya, sudah beres, sudah dihapus semua. Nah, ini kalau di cut layer visibility ya, di layer hitam ini kita hilangkan. Sip. Iya, sudah hilang dia backgroundnya. Nah, sedangkan ini yang bagian rumputnya tidak bisa dihapus ya, seperti yang tadi saya bilang di awal. Trik ini hanya untuk pohon yang berhadapan langsung di backgroundnya itu dengan langit ya. Jadi pohon dan langitnya itu berhadapan langsung face to face seperti itu akan berhasil, karena ini warnanya terlalu padat ya si rumput ini, jadi tidak ikut terseleksi atau terhapus. Nah, untuk mengatasinya ini Anda bisa menghapusnya dengan eraser tool kembali, nah, semuanya, atau dengan menggunakan pen tool ya di itu, jika Anda hanya ingin mengambil pohonnya saja, rumputnya tidak ikut diambil seperti itu kira-kira. Oke deh, demikian tutorial singkat cara membuat membuang background foto ya Bro Insis. Selamat mencoba, jangan lupa untuk berlangganan untuk mendapatkan update terbaru video tutorial Photoshop yang lainnya. Demikian Bro Insis, dan terima kasih telah menonton, dan salam.